warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, hadirin dan hadirat, bapak ibu jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah di kesempatan petang atau sore hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk tafaqquh fiddin atau talabul ilmi. Dan walhamdulillah kita sudah masuk di bulan ke-12 dalam penanggalan Hijriah, atau kita kenal dengan bulan Zulhijjah dan juga dikenal dengan bulan Haji. Iya, disebut dengan bulan haji sebab pelaksanaan ibadah haji itu di bulan Zulhijjah dan tidak bisa dilaksanakan selain daripada bulan Zulhijjah. Dan dimaklumi bahwasanya hari-hari di awal Zulhijjah itu adalah hari yang terbaik dalam setahun. Hari yang terbaik dalam setahunnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu shalih fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Ayyamul asyr. Bahwasanya tidak ada satu hari yang amalan saleh Allah Subhanahu wa taala sangat mencintainya dibandingkan dengan amalan soleh yang dilakukan di awal 10 Zulhijjah, mulai tanggal 1 sampai dengan 10 Zulhijjah. Nah, lalu para sahabat bertanya kepada Nabi, "Walal jihadu fi sabilillah?" Apakah amalan soleh yang dilakukan di awal atau di 10 awal Zulhijjah itu tidak mampu mengalahkan amalan jihad di jalan Allah? Maka kata Nabi, walal jihadu fi sabilillah, tidak juga jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala illa rajulun kharaja min baitihi wa lam yarji syai'an, kharaja min baitihi walam yarji syai'an. Oh, kama qala Nabi, kecuali seseorang yang keluar dari rumahnya hendak berjihad, membawa hartanya, membawa dirinya, lalu ia tidak pulang sama sekali, mati syahid di jalan Allah dan hartanya juga habis di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa menyamai kecintaan Allah akan amalan soleh yang kita lakukan di 10 awal Zulhijjah, sekaligus menunjukkan begitu tinggi kedudukan amalan soleh dan begitu mulia 10 awal Zulhijjah tersebut. Lalu amalan soleh apa saja yang dimaksudkan? Konteks hadis menunjukkan umum semua amalan soleh, semua yang dikategorikan al-amalus soleh, termasuk di antara amalan soleh adalah apa yang kita lakukan di saat ini, yakni menuntut ilmu, belajar ilmu agama yang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, talabun ilmi fanidatun ala kulli muslimin. Bahwasanya menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, demikian pula
Demikian pula dengan muslimah. Maka kita hadir dalam sebuah majelis ilmu, bertafaqquh fid din, ya, utamanya di bulan-bulan haram atau di bulan Zulhijjah ini, ini tentunya nilainya jauh lebih tinggi, ya, dibandingkan yang kita lakukan di luar daripada bulan haram atau di luar daripada bulan Zulhijjah. Ya. Dan tentunya itu semua, ya, kembali kepada keikhlasan kita masing-masing ketika kita melakukan suatu amalan soleh. Dan kemudian jemaah sekalian, kita juga ingin mengingatkan bahwasanya di sana ada amalan khusus selain daripada, ya, amalan soleh secara umum. Seperti misalnya kita memperbanyak bacaan takbir, ya, tahmid, tahlil atau zikrullah di 10 awal, di 10 awal Zulhijjah ini. Iya, yaitu zikir yang disebut dengan zikir mutlak. Zikir mutlak, zikir yang tidak terikat dengan waktu dan jumlah. Tidak terikat dengan waktu dan jumlah. Waktunya tidak ada pembatasan, tidak ada waktu tertentu. Jumlah zikirnya juga tidak ada pembatasan. Ini disebut dengan, ya, zikir mutlak. Iya, kalau disebut takbir mutlak, maka takbirnya itu tidak ada pembatasan waktu dan tidak ada pembatasan jumlah. Dan kalau disebut dengan zikir muqayyad atau takbir muqayyad, maka itu maksudnya zikir atau takbir yang ada ketentuan waktu dan jumlahnya. Ada ketentuan waktu dan jumlahnya. Misalnya takbir muqayyad yang dilakukan setelah sholat 5 waktu di hari nahar ditambah dengan hari tasyrik. Ya, itu hanya dilakukan setelah sholat 5 waktu saja. Ya, hanya dilakukan setelah sholat 5 waktu. Ada ketentuan waktunya. Ya, tidak sembarangan kita melakukannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yadhkurullaha fi ayyamin ma'lumat." Dan hendaklah mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang ditentukan. Ayyamin ma'lumat, hari yang ditentukan itu, kata Abdullah bin Abbas, adalah yaumul asyr, hari ke-10. Ya. Nah, hari pertama sampai ke-10 Zulhijjah. Adapun ayyamin ma'dudat, iya, hari-hari yang terhitung, maka itu mulai tanggal 11 sampai dengan 13 Zulhijjah yang kita kenal dengan hari tasyrik. Juga dianjurkan kita memperbanyak puasa sunat, ya, di awal-awal Zulhijjah, dan minimal jangan kita sia-siakan, lalaikan itu puasa di tanggal 9 Zulhijjah, yang pada hari tersebut jemaah haji sedang melakukan wukuf di Padang Arafah. Adapun bagi jemaah haji itu tidak dianjurkan untuk berpuasa. Tapi selain bagi jemaah haji itu sangat ditekankan untuk melakukan ibadah puasa. Kenapa demikian? Sebab keutamannya luar biasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iya, siyamu yawmi Arafah ahtasibu ala Allahi ayyukaffiru sanata allati qabla wa sanata allati ba'da. Puasa pada hari Arafah di tanggal 9 Zulhijjah, saya berharap kepada Allah itu menggugurkan dosa setahun yang lalu atau setahun sebelumnya dengan dosa setahun yang akan datang. Pengguguran dosa selama 2 tahun hanya dengan mengorbankan, ya, makan dan minum dan hawa nafsu kita selama 1 hari penuh. Iya, berpuasa selama 1 hari penuh di tanggal 9 Zulhijjah. Minimal jangan kita sia-siakan itu. Iya, kalau memang kita tidak bisa berpuasa, iya, mulai tanggal 1 sampai tanggal 9. Nah, dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah kita akan berkurban. Ini sering kita tekankan, sering kita anjurkan. Dan bagi yang sudah niat berkurban,
Tolong, iya, kemarin itu batas awal kita tidak boleh mencukur, iya, baik itu rambut, iya, maupun bulu yang lain yang tumbuh di badan kita. Iya, demikian pula tidak boleh memotong kuku tangan dan kuku kaki. Dan ini khusus bagi yang hendak berkurban. Iya, dan kalau dia berkurban atas diri dan keluarganya, maka yang berlaku di sini hanyalah untuk kepala keluarga yang berkurban tersebut. Adapun keluarga yang diikutkan itu tetap boleh bercukur, kemudian boleh juga memotong kuku, ya baik kuku tangan maupun kuku kakinya. Ini jemaah sekalian sekedar untuk mengingatkan, ya, walaupun ini sudah sering kita sampaikan baik di majelis-majelis umum maupun di khutbah Jumat dan yang selainnya. Hanya saja kemungkinan yang hadir pada kesempatan ini khususnya dari kalangan akhwat dan ummahat itu belum, ya, belum mendengarnya atau mungkin sudah pernah mengetahui, tetapi kita ini sebagai manusia tetap butuh untuk diingatkan, tetap butuh, ya, untuk diperingati dan yang semisalnya. Kemudian jemaah sekalian rahiman wa rahimakumullah, pelajaran kita di Al-Arba'in An-Nawawiyah, ya, yang ditulis oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi itu asalnya sudah selesai. Kalau mengacu kepada kitab asli beliau yang hanya memuat 42 hadis, namun kita lengkapi dengan yang ada di Jami' al-Ulum wal-Hikam. Jami' al-Ulum wal-Hikam itu ditulis oleh Imam Ibn Rajab al-Hambali, ya, rahimahullah, salah seorang ulama yang bermazhab Hambali secara fikih. Dan beliau juga, ya, menyebutkan, ya, semua hadis yang tercantum dalam Al-Arba'in. 42 hadis beliau cantumkan semuanya. Beliau jelaskan baik dari sisi kedudukan hadis maupun penjelasan terkait dengan isi atau matan daripada hadisnya. Lalu beliau tambahkan, ya, dengan 8 hadis. Ya, beliau tambahkan 8 hadis sehingga, ya, genap menjadi 50 hadis. Nah, dan itu yang akan kita lanjutkan insyaallah taala di kesempatan ini. Nah, qala al-muallif rahimahullah, berkata penulis semoga Allah merahmati beliau, al-hadithu as-salithu wal-arba'un, hadith yang ke-43. Iya, hadith yang ke-43. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, dari sahabat yang bernama Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridai beliau dan ayahnya. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhiqu al-fara'idah bi ahliha. Alhiqu al-fara'idah bi ahliha, berikanlah al-fara'id, berikan al-fara'id bi ahliha, kepada yang memiliki hak, kepada yang berhak untuk mendapatkannya. Fama abaqatil fara'idu, dan apa-apa yang merupakan kelebihan atau sisa dari al-fara'id, ya, fal-aula, maka yang aula itu adalah rajulin zakarin, laki-laki, ya, zakar. Nah, yang aula itu adalah yang rajulin zakarin. Nah, hadith ini jemaah sekalian dikatakan oleh penulis, kharrajahu al-Bukhari wa Muslim, dikeluarkan oleh Imam al-Bukhari dan Muslim. Dan memang al-Imam al-Bukhari mengeluarkan hadith ini di kitab al-Fara'id, ya, di kitab al-Fara'id.
Dan juga hadis ini dikeluarkan oleh sejumlah ulama hadis yang lain, seperti Al-Imam At-Tirmizi, Ad-Darimi, Imam Ahmad, dan juga Al-Imam Al-Imamul Baihaqi. Dan kesimpulannya, hadis ini ya adalah hadis yang sahih. Ya, hadis yang sahih, dan tidak perlu kita meragukan kesahihan atau keabsahan hadis ini. Jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini menyebutkan al-hiku al-faraid. Ya, al-faraid itu jamak dari kata faridah. Ya, jamak dari kata faridah yang merupakan pecahan kata al-fardu, yang secara bahasa itu bermakna apa itu fardu? Wajib. Ya, fardu juga kadang bermakna apa? Timbangan, ya. Fardu juga kadang bermakna al-muqaddar, ukuran. Nah, ini al-faraid. Dan al-faraid yang dimaksud di sini adalah ya warisan. Ya, al-faraid yang dimaksud di sini ya adalah warisan atau mawaris. Naam. Warisan atau al-mawaris. Naam, itu yang dimaksud dengan al-faraid. Adapun berbicara tentang al-faraid, ya secara istilah dia adalah salah satu cabang dari ilmu syariat. Faraid itu salah satu cabang daripada ilmu syariat yang dengannya itu kita dapat mengetahui, ya, dengannya kita dapat mengetahui yang namanya at-tarikatu ala mustahiqiha, ya, yaitu harta yang diwariskan kepada yang berhak menerimanya. Ya. Dia ilmu yang dengan itu kita bisa ya mengetahui bagaimana cara pembagiannya. Ya. Berapa jumlah pembagiannya dan kepada siapa ya warisan itu diberikan. Nah, itu namanya ilmu al-faraid. Nah. Kemudian jemaah sekalian, kadang ilmu faraid ini disebut juga dengan ilmu mawaris. Ilmu mawaris. Ilmu tentang mawaris, tentang harta warisan. Ya. Dan yang dimaksud dengan al-mawaris atau harta warisan adalah apa-apa yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia. Nah, seseorang yang telah meninggal, iya, meninggal dunia. Nah, apakah itu berupa harta ataupun kepemilikan, iya, dan yang semisal dengan itu, iya. Dan ini diungkapkan oleh mayoritas dari para ulama. Nah, dan di dalam ilmu faraid atau ilmu mawaris ini itu ada beberapa istilah-istilah yang hendaknya dipahami. Di antaranya adalah mawruts, ya. Mawruts itu artinya harta warisan. Harta yang menjadi warisan. Nah, kemudian waris ini yang memberikan warisan. Ya. Muwaris, iya, yang berhak mendapat warisan. Jadi muwaris ahli warisnya, iya, yang berhak mendapatkan warisan. Iya, waris dan pemberi warisan. Kemudian mawrus harta, iya, harta warisan. Nah, ini semuanya, iya, adalah rukun yang mesti ada di dalam masalah pembagian warisan. Iya. Kalau ingin membagi warisan tentu ada yang diwariskan. Ada harta warisnya. Nah.
Demikian pula ada yang memberikan warisan dan ada yang menerima warisan. Nah, dan sebab adanya warisan, iya, itu ada tiga. Sebab adanya warisan itu ada tiga. Sebab pertama adalah hubungan kekerabatan, iya, kerabat, iya, hubungan kekerabatan. Biasanya diistilahkan dengan apa ini? Keluarga, karib kerabat, ya, kalau bahasa kita, keluarga. Ada hubungan keluarga. Nah, kemudian pernikahan, ya, pernikahan. Nah, ini adanya sebab pernikahan itu salah satu sebab adanya waris mewarisi. Iya. Nah, jadi kalau tidak ada yang penyebabnya ini tidak menikah juga, iya, tidak jelas juga siapa kerabatnya. Wah, ini jangan-jangan nanti tidak ada warisannya. Iya. Nah, sebab tidak ada sebabnya. Nah, dari yang ketiga adalah perwalian. Ya, perwalian. Semua atau ketiga ini adalah merupakan sebab adanya, ya, sebab adanya warisan. Iya. Dan ilmu faraid, Bapak Ibu yang saya muliakan, ini pembahasannya hanya tentang harta warisan. Ya. Tidak dibahas yang lain. Iya. Yang dibahas itu tentang harta warisan, pembagiannya, kemudian berapa ukuran atau jatah ahli waris, ya, yang ditetapkan dalam syariat. Nah, yang ditetapkan dalam syariat. Apa tujuannya yang seperti ini, atau apa tujuannya itu ilmu faraid, ilmu mawaris, supaya setiap orang mendapatkan apa yang menjadi haknya. Ya, setiap, ya, orang ini yang memang ada sebab tadi pernikahan, kekerabatan dan perwalian itu mendapatkan hak, ya, dari harta warisan. Iya. Nah, dan juga, iya, orang yang memberikan warisan, iya, itu menunaikan kewajibannya. Iya, ada yang mendapatkan haknya, ada yang menunaikan kewajibannya. Iya, dia berikan kewajiban itu kepada yang memiliki hak. Nah, taib. Kemudian, Bapak Ibu yang kami muliakan, asalnya hadith yang kita sebutkan tadi, hadith Abdullah bin Abbas, iya, radhiyallahu ta'ala anhuma, itu adalah salah satu dalil, ya, yang dijadikan sandaran atau hujjah oleh para ulama tentang, ya, tentang warisan, ya, tentang warisan. Nah, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, alhiqul faraid bi ahliha fama baqiya, ya, minal faraidi fahuwa fahuli awla rajulin zakar. Nah, di sini, ya, apa yang tersisa dari harta warisan, ya, maka itu untuk li awla rajulin. Ini kalimat li awla ini diperselisihkan oleh para ulama, apa maksudnya itu li awla. Iya, sebagian ulama itu memaknai awla di situ adalah akrab. Apa itu akrab? Hah? Yang paling dekat dari kata qarib, ya, iya, dari kata qarib. Rajulin, laki-laki, ya. Nah, laki-laki yang paling dekat, dan ini adalah merupakan pendapat umumnya di kalangan mazhab Asy-Syafi'i. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala itu dalam syarah beliau terhadap Sahih Muslim, beliau mengatakan al-muradu bi aula rajulin akrabu rajulin. Yang dimaksud dengan aula rajulin adalah akrabu rajulin, laki-laki yang paling dekat. Jadi diberikan dulu semuanya yang memiliki hak. Kalau masih ada tersisa, baru diberikan kepada laki-laki yang memiliki kedekatan yang paling dekat. Ya.
dengan pemberi warisan. Nah, kemudian selain daripada hadis ini, itu para ulama berdalil dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Dan sepakat para ulama bahwa ayat-ayat tentang warisan dalam Al-Qur'an itu ada di 3 tempat. Yang mau belajar warisan itu, masalah waris mawaris atau ilmu faraid, itu mesti diketahui. Sering baca Al-Qur'an, utamanya tentang 3 ayat tersebut. Ayatnya cuma 3 tempat. Itu pun dalam satu surah. Hanya dalam satu surah. Nah, yaitu dalam surah An-Nisa. Bayangkan, dalam surah An-Nisa, surat tentang kaum wanita. Nah, pertama di ayat yang ke-11. Kemudian yang kedua, itu di ayat setelahnya. Ayat setelahnya itu berapa? Ayat yang ke-12. Kemudian di ayat yang terakhir dari surah An-Nisa. Ayat keberapa itu? Ayat 176. Ayat 176. Di ayat yang ke-11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain." Yusikum, Allah mewasiatkan. Di sini maknanya Allah memerintahkan, Allah mewajibkan. Allah mewajibkan, yakni kepada kalian, kum antum, fi auladikum, tentang anak-anak kalian, yakni pembagian warisan untuk anak-anak kalian, itu lidzakari mitlu hadzil unsayain, bagian anak laki-laki, bagian seorang anak laki-laki, sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Kemudian fa in kunna nisaun fawqasnataini, kalau semuanya anak-anaknya itu adalah perempuan, yang fawqasnataini, yang jumlah anak-anaknya dua dan lebih, dua lebih dari dua anaknya, dua tiga empat dan seterusnya maksudnya, maka falahunna sulusa ma taraka, maka bagian anak perempuan itu lebih dari mereka mendapatkan bagian 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Nah, 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Wa in kanat wahidatan, jika dia adalah anak wahidatan. Ini yang wahidatan apa ini? Satu. Tidak, wahidatan. Ada ta'al marbutah. Bukan. Jika anak perempuannya, kan taknya muannas. Jika satu anak perempuannya, satu saja, maka berapa bagiannya? Falaha an-nis. Dia mendapatkan setengah. Kalau cuman satu anaknya perempuan, dia mendapatkan setengah dari harta warisan. Kalau misalnya harta warisannya 1 ember, maka dia dapatkan setengah ember. Contoh saja itu ya. Nah, kadang kan kita tidak tahu berapa yang diwariskan. Kadang juga ada yang bingung, ini warisan ke atau apa, hibah. Warisan, hibah, wasiat. Ini tiga hal yang berbeda, walaupun di antara pengertiannya sama-sama pemberian. Pemberian semua itu, warisan, hibah, wasiat. Sama-sama pemberian, tapi ada perbedaan-perbedaannya. Warisan itu nanti dikatakan warisan ketika ahli pewaris sudah meninggal, baru dikatakan warisan. Tapi kalau pewaris masih hidup, itu namanya hibah. Dan wasiat itu tidak boleh lebih dari 1/3 harta. Dan diberikan kepada yang bukan ahli, kepada yang bukan ahli waris. Nah, sama-sama pemberian, tapi ada perbedaan-perbedaannya.
Nah, kemudian kita lanjutkan ayat ini. Wali abawaihi li kulli wahidim, iya, wali abawaihi li kulli wahidim minhuma. Nah, dan untuk kedua ibu bapak itu bagi setiap mereka, iya, wali abawaihi li kulli wahidim minhuma as-sudus. As-sudus 1/6. Ya, as-sudus itu 1/6. Ini bagi siapa? Untuk kedua ibu atau bapak. Naam, itu bagian harta warisannya 1/6. Naam, mimma taraka, dari apa yang diwariskan atau apa yang ditinggalkan. In kana lahu waladun, kalau misalnya iya, dia meninggal dan mempunyai satu orang anak. Iya. Kalau dia meninggal dan mempunyai satu orang anak. Naam. Fa illam yakun lahu waladun. Iya, kalau dia meninggal dalam keadaan tidak punya anak, wa warithahu abawahu. Dan apa? Dia meninggal dalam keadaan tidak meninggalkan anak, iya. Maka ketika itu dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya saja. Iya. Diwarisi oleh kedua iya, ibu bapaknya saja. Maka bagian daripada ummi fali ummihi sulus. Bagiannya ibunya itu berapa? Sulus itu adalah 1/3. Naam. Kemudian fa in kana lahu ikhwatun, kalau dia memiliki ikhwah. Apa makna ikhwah? Hah? Jika mempunyai ikhwah, saudara. Ya. Coba mi saudara laki-laki. Itu jama' atau mufrad? Jama', karena kalau satu namanya akhun, ya. Nah, ini yang belajar berapa di sini belajar bahasa Arab? Naam. Ya. Naam. Ya, fa in kana lahu apa namanya? Fa in kana lahu ikhwatun, kalau dia memiliki banyak beberapa orang saudara, maka fali ummihi sudus. Bagian untuk ibunya itu berapa? Sudus 1/6. Naam. Mim ba'di wasiyatin, setelah adanya wasiat. Ya, jadi misalnya bapak ibu ini iya, dia mewasiatkan. Iya. Dia misalnya punya harta 1 hektar tanah. Dia ingin berwasiat. Maka yang diberikan wasiat ini tentunya bukan ahli waris. Di luar daripada ahli waris. Dia boleh berikan tanah yang 1 hektar ini paling banyak 1/3. Ya, 1/3 dari 1 hektar. 1 hektar itu berapa ukurannya? 1000 kilo? 1000 meter persegi. Kemudian 1/3 dari 1000 meter persegi itu berapa? Hah? Siapa yang ini tukang Pak Rik, siapa antum tukang Pak Rik? Tukang Pak Rik ngang. Salah ucap ya. Tukang hitung. Iya. Punya harta 1 hektar. Iya, dia ingin berwasiat. Contoh saja ya, contoh. Dia berwasiat, tanah saya 1 hektar. Saya berwasiat iya, untuk diberikan ke pondok Tahfidzul Quran. Iya, contoh. Makanya saya bilang dia oleh contoh, ya. Dia boleh berikan itu hanya 1/3. Ya, 1/3 dari 1 hektar itu. Tidak boleh lebih. Karena kalau lebih maka akan memberikan mudarat kepada ahli waris. Ya, akan memberikan mudarat kepada ahli waris. Mungkin ada yang tidak dapat bagian. Mungkin ada yang kurang bagiannya. Nah, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada di antara sahabat itu ingin berwasiat, iya, dia tanya kepada Nabi, "Apakah boleh saya wasiatkan seluruh harta saya?" "Tidak boleh." "Nis, setengahnya?" "Tidak boleh." Lalu kata beliau, "Sulus 1/3." Kata Nabi, "Naam, sulus, wasulus katsir." 1/3, 1/3 itu sudah banyak. Ya, itu dasarnya sampai hanya 1/3 saja. Kalau itu wasiat. Ya, dia berwasiat. Ya, 1/3 dari 1 hektar berapa? 3333. Kenapa lebih banyak? Berapa tadi antum?
1000. Iya, kalau 1 hektar itu 1000 meter, masa sepertiga itu 3000? Ah, tadi ada yang datang bawa pendapat menyesatkan ini. Ini menyesatkan umat ini. 10.000. Bukan 1000. 1000 meter itu 1 kilo. Jadi 1 hektar itu 10.000 meter dibagi 3 dikeluarkan sepertiga menjadi 3000 sekian sekian sekian. Nah, persegi. Cuma itu saja yang boleh diwasiatkan. Nah, enggak boleh lebih daripada itu. Sisanya nanti itu dibagi kepada siapa? Kepada ahli waris. Nah, taib. Ya. Yeah. Ini sesuai dengan konteks ayat yang kita bacakan. Nah, mimba diwasiatin yusi biha audain. Iya. Setelah dikeluarkan wasiat dan setelah dibayarkan utang. Ahli waris ini kalau pewaris ini, misalnya orang tua kita meninggal, jangan langsung dihitung berapa bagian berapa. Jangan, hitung dulu berapa utangnya. Ya. Nah, hitung dulu berapa utangnya. Kalau perlu bikin pengumuman. Bapak ibu sekalian yang saya hormati dan seterusnya, tolong yang punya sangkutan, tolong yang ada sangkutannya dengan bapak ibu saya yang ada utang piutang, ya, tolong sampaikan dengan membawa bukti, misalnya nota dan seterusnya, ya. Sebab kalau hanya sekedar mengklaim ada utangnya sekian, itu kan semua orang bisa, ya. Makanya kalau kita dalam Islam itu, dia itu ada aturannya dalam Al-Quran, ada utang piutang tulis utang piutang. Kalau perlu buat sebuah catatan khusus, utamanya bagi yang mau menunaikan ibadah haji nih, sebab tidak ada jaminan dia pulang dengan selamat, ya. Tulis memang utangku sama si fulan sekian sekian sekian, bikinkan bukunya. Nah, sama dikasih wasiat kepada anak. Nah, kalau saya tidak pulang, buka berangkas. Ya. Nah, begitu dibuka ternyata di situ ada catatan daftar utang. Itu bagus simpan di berangkas itu supaya ini orang tua ditahu sekian utangnya. Sebab orang yang meninggal jemaah sekalian, bagaimanapun dia, ya, walaupun dia telah diputuskan masuk surga, itu tidak bisa masuk surga sebelum tunaikan utangnya. Ya, itu salah satu hak manusia yang mesti ditunaikan. Iya, makanya kalau meninggal jangan langsung pusing bagaimana berapa bagianku saya mungkin banyak karena belum pak menikah dan seterusnya. Jangan itu langsung dihitung, tapi berapa utangnya dulu orang tua ini, ya. Nah, sampaikan memang siapa yang punya dan kalau bisa dimaafkan utangnya, ya, itu bagus lagi kalau bisa dimaafkan. Nah, taib. Iya. Nah, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan. Min ba'di wasiyatin yusi biha audain aba'ukum wa abna'ukum la tazruna ayyuhum aqrabu lakum naf'an faridatan min Allah innallaha kana aliman haqima. Naam. Sebab kalian tidak mengetahui ya siapa di antara kalian yang lebih banyak manfaat bagimu. Naam. Dan itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dan sungguhnya Allah itu Maha mengetahui sekaligus Maha bijaksana. Ini ayat yang pertama. Ya, ayat yang pertama tentang warisan. Nah, dan ayat yang kedua adalah firman Allah Subhanahu wa taala di ayat setelahnya. Ayat ke berapa? Ayat ke-12 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakum nisfu ma taraka azwajukum." Ya. Dan bagianmu bagi bagian kalian maksudnya, ini siapa ini kalian? Iya, yaitu suami. Ya, sebab kalimatnya taraka azwajukum, ditinggalkan oleh pasangan kalian, ya. Ditinggalkan oleh pasangan kalian. Nah, ini bagiannya para suami. Iya. Bagiannya para suami, catat ya, ini calon suami, ya, mudah-mudahan kalian jadi suami ya,
Amin. Ya, masalahnya sudah bulan 12. Ya, mau masuk tahun baru. Maksudnya bulan 12 Hijriah. Naam, ya. Nah, bagian kalian para suami itu berapa? Nisfu. Berapa ini nisfu? Iya, setengah dari apa? Ma taraka azwajukum, setengah dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istri kalian. Iya. Kalau misalnya istri kalian meninggal, dapat setengah dari harta yang ditinggalkan. Ya. Ini ketentuan dari Allah yang saya lihat jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kadang kalau ada istri meninggal, suaminya ambil semua. Ya. Suaminya ambil semua. Padahal di situ masih ada dia hanya dapat setengah, kemudian masih ada lagi haknya orang tua ke atas, itu masih ada. Tapi biasanya langsung diambil siapa? Suaminya. Begitu juga sebaliknya. Suaminya meninggal, maka yang ambil semua itu istrinya. Nah, padahal jemaah sekalian, ini bukan persoalan sepele masalah waris-warisan ini. Ya, dan Islam itu sudah mengatur dengan sedemikian rupa. Iya, ketetapannya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ketetapan yang paling adil dalam masalah warisan. Kapan ada yang tidak berlakukan seperti itu, dia telah menzalimi orang lain atau dia dizalimi. Ya. Dan kezaliman kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Zulumatun yaumal qiyamah." Itu akan menjadi kegelapan nanti pada hari kiamat. Ya. Akan menjadi memberatkan kita pada ya, pada hari kiamat. Iya. Nah, kelanjutan ayat illam yakul lahunna walad. Iya, suami mendapatkan setengah atau seperdua dari harta yang tinggalkan istri jika mereka tidak mempunyai jika tidak punya anak. Ya. Nah, jika tidak punya anak, jelas jangan langsung gembira ya. Westing ini. Ya, saya punya istri saya, ada 5M. Ya, 5 ember. Iya, oh, langsung dapat 2,5 ember. Jangan dulu kalau ada nanya enggak, ya. Allah berfirman, "In lam yakun lahunna waladun, fa in kana lahunna waladun, ya, falakum rubu." Kalau mereka ini, istri-istri kita ini mempunyai anak, maka kamu, kalian, siapa di sini kamu? Kalian suami, ya, mendapatkan berapa? Rubu. Berapa itu rubu? Seperempat. Hanya seperempat. Ya. Nah, sudah bisa hitung, Mas? Ya. Nah, nanti latihan menghitung ya. Nah, latihan menghitung. Hanya jangan ketika antum baru menikah langsung itu di ya, nanti dicurigai sama mertuanya. Ini belum apa-apa, sudah mulai menghitung-hitung warisan. Jangan ya. Ya, cuma latihan aja. Ya, supaya masalahnya ilmu waris ini satu ilmu yang paling sulit dalam ilmu syar'i. Ya. Bisa dihitung jari para ulama yang menguasainya. Yang kedua, kalau ulama saja bisa dihitung jari yang menguasainya, maka para asatidz juga bisa dihitung jari yang kuasai. Iya, makanya sudah 3 kali itu daurah masyih, ya. Bukan 3 kali. Sudah berapa kali daurah masyih? Kalau tidak salah 3 di antaranya itu membahas masalah faraid. Ya, hanya hari pertama saja full itu masjid. Ya, hari kedua bukan hari pertama, hari pertama sesi pertama. Sesi kedua sudah mulai datang terlambat, cari di belakang tiang masjid, apa segala macam. Ini mereka luar biasa. Sebab kenapa? Ini perhitungannya itu loh. Ya. Iya. Nah, bukan cuma perhitungannya dari garis ini berapa? Sebelah sini berapa? Sebelah sini berapa? Sebelah sini berapa? Nah, itu biasa bikin banyak yang KO. Nah, ada pun yang kita sampaikan di sini, ini baru dasarnya, mukaddimah. Iya. Baru mukaddimah. Itu cabangnya banyak. Iya. Nah, yang paling berat dulu ketika yang bawakan ilmu waris adalah seorang profesor. Iya, dan itu diantara bagusnya kalau seorang profesor penjelasannya mudah, ringkas, enak. Iya, ini jadi masalah ketika yang bawakan itu yang bukan profesor, waduh, luar biasa. Nah, iya, jadi
Ini bal muqaddimah ya. Naam. Itu pun saya mungkin tidak bisa menjawab nanti kalau ditanya dalam sesi tanya jawab. Ini bagianku berapa? Ya. Ini mesti dirunut. Anda siapa? Ya. Anda posisinya dalam keluarga apa? Iya. Naam. Tayyib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in kana lahunna waladun falakun rubu. Jadi suami mendapat bagian rubu, seperempat dari apa? Mimma tarakna. Dari apa-apa yang ditinggalkan oleh istri yang meninggal tersebut. Mimba di wasiatin yusi nabiha audain. Itu pun kembali setelah dikeluarkan. Kalau misalnya istri dulu pernah berwasiat, ya, dia wasiatkan begini-begini, keluarkan dulu itu wasiatnya. Ya, atau kalau sebelum meninggal sudah memang ada wasiatnya, jangan dimasukkan dia dalam perhitungan harta warisan. Iya, tapi hitung wasiat hanya sepertiga maksimal. Kemudian dain, utangnya juga jangan dimasukkan. Jangan dimasukkan sebagai harta warisan, tapi dimasukkan sebagai kewajiban untuk dibayar. Setelah ditunaikan semua itu, barulah dihitung berapa jumlah total warisan yang bisa untuk diwariskan atau dibagi kepada ahli waris. Iya. Mim ba'di wasiyatin yusina biha audain walahunna rubu'u mimma taraktum. Ya, sebaliknya kalau tadi suami, ya, sebaliknya ini para istri walahunna, ya, hunna ini kembali kepada istri-istri, sebab hunna toh bukan hiya. Nah, tapi jangan dia maksudnya istri-istri ini, bukan begitu maksudnya, ya, jangan salah paham, ya. Walahunna rubu, bagiannya para istri itu rubu, seperempat. Mimma taraktum, dari apa-apa yang kalian tinggalkan. Tum antum, yaitu para suami, ya. Jadi kalau suami meninggal, istri dapat berapa? 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 Seperempat. Saya ulangi, kalau suami meninggal, istri dapat berapa? Seperempat. Iya, ya, tanya yang ngasang. Iya, nah, bukan, iya, bukan semuanya. Taib. Illam yakun lakum waladun, itu kalau kalian para suami tidak punya. Itu kalau kalian para suami tidak punya anak dari istri itu, ya. Nah, kalau kalian tidak punya anak. Fa in kana lakum waladun. Kalau kalian para suami itu punya anak, maka falahunna, bagi istri-istri itu as-sumun. Berapa itu as-sumun? Seperdelapan. Seperdelapan dengan seperempat itu. Itu seperdelapan bagi berapanya? Seperdua dari seperempat. Itu kalau ada anak. Nah, kalau tadi istri meninggal, berapa bagiannya suami kalau meninggal? Kalau masih seperdua, masih nah apa lopo. Ya. Itu kalau siapa meninggal, istri meninggal, ada anak-anak, maka bagiannya bukan seperdua kalau ada anak. Setengah kalau tidak ada anak. Kalau ada anak seperempat. Iya. Sebaliknya, kalau yang meninggal itu adalah istri, maka iya, kalau suami tidak punya anak, dia mendapat seperempat. Kalau ada anaknya, seperdelapan. Mantap. Ya. Iya. Naam, ya. Mesti ditahu itu. Iya, minimal mukaddimahnya kita tahulah. Ya, minimal mukaddimahnya kita tahu. Naam. Jadi wala falahunna as-samanu mimma taraktum, dari apa-apa yang kalian tinggalkan wahai para suami. Mimba di wasiatin tusuna biha audain, setelah dikeluarkan wasiat dengan utang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, kelanjutan ayat, wa in kana rajulun ya yurisu kalalatan au imra'atun, apabila rajulun, seorang laki-laki itu mewariskan kalalah
atau imra'atun, atau istri. Walahu ahun, dan dia punya saudara. Ahun, apa ini ahun? Saudara laki-laki. Au ukhtun, atau saudara perempuan. Maka falikulli wahidin minhuma as-sudus, setiap masing-masing itu mendapatkan 1/6. Mantap. Fa in kanu aktsara min dzalik, kalau jumlahnya mereka lebih banyak dari yang kita sebutkan tadi, dari yang disebutkan tadi, fahum syuraka'u fis sulus, maka mereka ini bersekutu, iya, bersekutu dalam sepertiga bagian. Nah, itu pun mimba di wasiatin yusi biha audain ghair mudar wasiatun minallahi wallahu alimun, iya, wallahu alimun hakim. Setelah dipenuhi wasiat yang dibuat atau setelah dibayarkan utang dengan tidak menyusahkan kepada ahli waris, kemudian Allah tutup ayat itu dengan demikianlah ketentuan Allah, dan Allahu Ta'ala maha mengetahui dan juga iya maha penyantun. Nah, dan maha bijaksana. Afwan. Ayat yang kedua. Ayat yang ketiga. Yastaf ala dalam ayat dalam surah An-Nisa ayat 176. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yastaftunaka. Iya. Ini yastaftunak, meminta fatwa. Karena ada kaf di belakang, maka dia meminta, mereka meminta fatwa kepadamu. Ya, kulillahu yuftikum fil kalalah. Maka katakan kepada mereka, Allah yang memberikan fatwa kepada kalian tentang al-kalalah. Apa itu? Ini mal'un halaka. Ya. Jika seseorang meninggal. Ya. Laisa lahu waladun. Ya, dia tidak punya anak. Walahu ukhtun. Dan dia punya saudara. Dia punya saudari perempuan. Maka falaha nisfu ma taraka. Dia mendapatkan bagian setengah dari harta yang tinggalkan. Wa huwa yarithuha. Dan dia yang mendapatkan warisan dari wanita tersebut. Illam yakun laha walad. Kalau dia, kalau wanita tersebut tidak punya anak. Fa in kanata isnataini. Ya, kalau dia mempunyai apa isnataini, iya, dua orang, yakni dia mempunyai dua orang saudara. Nah, dan di sini kanata isnataini muannas, jadi dia mempunyai dua orang saudara perempuan. Maka falahuma as-sulusani, maka bagi mereka berdua itu mendapatkan 2/3, ya, mimma tarak, dari yang dari harta yang tinggalkan. Wa in kanu ikhwatun, iya, kalau mereka ini terdiri, iya, dari ikhwatun, iya, apa itu ikhwatun? Saudara laki-laki, yakni ahli warisnya itu adalah ikhwa, rijalan wa nisaan, laki dan perempuan. Kalau mereka laki dan perempuan, maka falizakari mitlu hasdil unsayain. Bagian untuk zakar, untuk laki-laki, itu sama dengan bagian apa? Dua untuk satu orang perempuan. Nah, sini saya tanya dulu, kan ini ayat semakna dengan ayat yang terdapat dalam ayat ke-11. Iya. Nah, siapa yang punya dua orang bersaudara di sini? Antum saudaranya laki perempuan laki-laki? Laki. Enggak. Yang ada saudaranya perempuan. Ah, misalnya antum punya saudara perempuan. Ya. Warisan dari bapak 1 miliar. Ya, contoh saja. Ya. Contoh saja ini. Nah, bagiannya antum berapa di situ? Apa? Setengah apa? Berapa bagiannya dia? Berapa bagiannya dia?
Kenapa ada dua per tiga? Dia berdua, saudara. Dia hanya berdua, saudara, laki dan perempuan. Atau antum punya saudara perempuan dua, ya, dua saudara perempuan, dia sendiri laki-laki. Jadi harta warisan 1 M dikalkulasi semua, ya, 1 M, 1 miliar. Antum dapat bagian berapa? 300, b, 500, rugi kok itu? Nggak, ini bukan main perasaan, ya. Jangan main perasaan. Kita main patokannya syariat. Ini jadi masalah ini kalau main perasaan. Iya, sebab kenapa? Orang akan sepelekan itu syariat. Iya, akhirnya iya, ada yang terzalimi. Iya, ada yang terzalimi. Antum dapat 500, saudara perempuan antum dapat masing-masing 2,5. Begitu. Jangan dibilang iya, antum min 2,5-nya, nanti 7,5-nya dah bagi 2. Salah. Tidak enak. Apanya tidak enak? Justru enak yang banyak. 6. Kan lumayan itu 15 juta tau. Iya. Apalagi ini antum punya niat apa? Sudah betul? Ada niatnya ini? Iya. 6. Itu bulan 12 loh. Ya ingat. Mau masuk tahun 1441 Hijriah. 6. Lidzakari mislu hasil umsayain yubayyinullahu lakum. Allah jelaskan bagi kalian antadillu. Iya. Wallahu bikulli syai'in alim. Iya, Allah jelaskan itu kepada kalian supaya kalian tidak tersesat dan Allah itu Maha mengetahui segala sesuatu. 3 ayat ini jemaah sekalian merupakan dasar, ya, dari ilmu ilmu faraid atau ilmu waris. Sepakat para ulama, di sini landasannya diambil. Ya. Ini landasan ketika seseorang ingin membagi warisan. Dan yang paling terakhir hendaknya dipahami bahwasanya seorang kafir, ya, orang kafir walaupun dia adalah kerabat, walaupun ada ikatan pernikahan, walaupun ada ikatan perwalian, itu tidak mendapatkan warisan dari seorang yang muslim. Ya. Nah, kalau dia kafir, ya. Bagaimana kalau dia non muslim? Sama aja. Ya. Siapa tahu ada yang bedakan itu? Bukan, dia tidak kafir. Dia cuma non muslim. Sama aja, kafir. Ya, dalam hadis yang datang dari sahabat Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yarisul muslimu al-kafira." Ya. Seorang muslim tidak mewariskan hartanya kepada orang kafir. Wala yarisul kafir muslim. Begitu juga sebaliknya, orang kafir tidak mewariskan hartanya kepada iya, kepada seorang muslim. Nah, ini hendaknya kita mesti pahami jemaah sekalian. Bukan main perasaan, bukan main apa? Adat istiadat dan atau kebanyakan pendapat manusia dan seterusnya. Dan yang paling terakhir, iya, mempelajari ilmu faraid, ilmu mawaris ini, itu hukumnya fardu kifayah. Hukumnya fardu. Fardu itu wajib. Kifayah, yakni kalau mesti dipelajari. Ada di antara kaum muslimin yang mempelajarinya. Dan kalau tidak ada sama sekali, maka semua kaum muslimin akan berdosa. Nah, dan yang paling terakhir sekali, ya, di sana ada hadith yang dhaif, yang datang dari sahabat, katanya bahwasanya iya, Nabi bersabda kepada Abu Hurairah, ta'allamul fara'id wa 'allimun nas. Iya, pelajarilah ilmu faraid dan ajarkan kepada manusia. Fa inna awwalal ilmi alladhi yunza, iya, sungguhnya ilmu yang paling pertama dicabut itu adalah ilmu faraid. Ini kandungan hadisnya bagus, hanya hadis ini mengandung kelemahan. Walaupun tidak menggunakan hadis ini, tetap hukumnya wajib kita mempelajari ilmu mawaris. Ya, kembali kepada keumuman hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan Ibnu Majah, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Ya, bahwasanya menuntut ilmu itu kewajiban bagi setiap muslim. Apa yang kita mau amalkan, apa yang kita mau lakukan, ilmui dulu.
supaya kita tidak salah dalam mengamalkan hal tersebut. Sekiranya jemaah sekalian, ya, yang bisa kita sampaikan di kesempatan ini hadis yang ke-43 dan sekaligus penjelasan secara ringkas tentang ilmu mawaris atau ilmu faraid. Yang benar hanya datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yang salah itu dari sisi kami. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.